menyaksikan kembali Dan Bebas Vasquez. Hilton Moreira di kotak penalti, sebuah tendangan dari Erlangga Sucipto. Hilton Moreira. Mitra Olahraga, Liga Jarum makin seru, persaingan makin sengit. Makin atraktif, makin impresif. Ribuan pendukung bersorak menyambut gol kemenangan. Inilah kompetisi terpanas sepak bola nasional. Ada semangat. Ada tetes keringat. Inilah drama lapangan hijau sepak bola nasional. Ada drama kemenangan. Ada drama kekalahan. Puncak suara masih panjang. Semua punya peluang. Semua ingin menang. Satu tekad. Semua ingin tampil hebat. Pantang menyerah. Pantang kalah. Hari ini, siapakah yang hebat? Deltras atau PKT? Selamat sore menjelang malam Mitra Olahraga ANTV. Kembali kami menghadirkan big match di akhir pekan ini untuk Anda. Pertandingan dua tim di wilayah timur. Tuan rumah Deltras Sidoarjo yang sesaat lagi akan menjamu PKT Bontang di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Malam ini di putaran kedua Liga Indonesia 2007. Masih bersama saya Erwin Dwinanto malam hari ini dan juga dua orang komentator yang akan saya perkenalkan pastinya untuk Anda. Dan ada satu wanita cantik seperti biasa yang selalu bersama saya. Yang pertama ada Hafia Roka, Anda tentu sudah mengenal kalau memang sering menyaksikan kompetisi Liga Indonesia belakangan ini. Dia adalah salah seorang playmaker yang terbaik di posisinya. Kemudian ada Bung Binder. Apa kabar Bung Binder? Baik, Bung. Saya lupa nanya apa kabar, Roka? Baik, baik. Baik ya. Ada Dinar seperti biasa yang akan memberikan informasi seputar kuis dan update terbaru seputar Liga Indonesia. Apa kabar Dinar? Kabar baik. Kabar baik. Baik banget. Rambut doranya sudah hilang. Rambut doranya diubah jadi tertiup angin. Dinar, nanti sebelum ke Anda, kita menuju ke Stadion Delta Sidoarjo terlebih dahulu untuk bertemu dengan rekan saya Firman Syah Hussein. Halo, selamat malam Firman. Ya, selamat malam Erwin. Apa kabar Firman? Gimana, alhamdulillah baik-baik aja Win. Dan kondisi, salam juga buat teman-teman di studio Win ya. Iya, iya, pasti. Firman, gimana kondisi terakhir di Stadion Gelora Delta sebelum pertandingan malam hari ini? Oke, Win, agak sedikit kurang jelas apa yang Anda katakan, tapi saya coba menangkap apa yang ingin Anda sampaikan, bahwa paling tidak saya bisa melaporkan di sini cuaca begitu cerah, dan saya setuju dengan Bung Biner bahwa memang pertandingan malam hari itu berbeda dengan atmosfernya dengan pertandingan di siang hari, di mana stamina, endurance pemain juga akan sangat ditentukan dalam hal ini. Dan saya boleh mengatakan secara kondisi terakhir, kedua tim pertandingan sore hari ini bisa dikatakan pertandingan yang ideal, baik bagi tuan rumah Deltras Sidoarjo maupun juga untuk tim tamu PKT Bontang. Boleh dibilang Delta saat ini memang sedang berada dalam performa yang cukup baik, berada di posisi 6, walaupun mereka saat ini terganggu oleh cederanya striker mereka asal Serbia, Sasa Branesak, karena sakit. Dan di sisi lain, walaupun sebagai tuan rumah, PKT cukup percaya diri karena mereka tampil full tim malam hari ini, Win. Dan satu hal yang pasti bicara soal Delta Sidoarjo, Win, mungkin saya perlu juga mengajak Erwin, Javier Rocha, dan juga Biner, juga mitra olahraga di rumah untuk melihat bagaimana situasi di mes dari Delta Sidoarjo. Dan sore tadi bisa saya informasikan bahwa Melani sempat bermain-main ke sana, Win. Ya, Melani, silakan.
Nah, Mitra Olahraga ANTV, sekarang ini saya Melani Ricardo sudah sampai di mes dari Deltra Sidoarjo. Dan ini adalah tim tuan rumah yang nanti malam akan bertanding. Kira-kira seperti apa ya persiapan mereka sebelum bertanding malam ini? Kita lihat yuk. Wah, banyak handuk-handuk. Cowok banget sih, berantakan di mana-mana ya. Dan sekarang ini saya langsung akan masuk kamar beberapa pemain yang mungkin kita pengen tahu lagi apa mereka sekarang ini. Halo! Tentang orangnya ramai sekali. Baiklah, kita berkenalan dulu dengan beberapa pemain kita. Lagi nonton apa sih sore-sore gini? Oke deh, nonton ANTV juga ternyata Persib lawan Persikota, betul? Mas Husen, apa kabar? Baik. Mas Husen, biasanya kalau ngelihat-ngelihat pertandingan seperti ini, dapat referensi dong untuk bertanding nanti malam? Iya dong, tentu itu. Baik, kalau Mas sendiri gimana Mas? Apakah berusaha untuk mencontek atau mengambil juga ilmu-ilmu dari tim-tim lain yang bertanding terlebih dahulu? Ya, kalau bisa ya gitu. Nah, dikatul loh. Pas banget Mitra Olahraga sekarang ini bersama dengan saya ada langsung Mas Jaya. Ini adalah coach pelatih dari tim tuan rumah yang nanti malam akan bertanding. Mas Jaya, apa kabar, sehat? Sehat ya, ih kumisnya makin seksi aja sih. Baiklah, Mas Jaya, aku penasaran nanti malam kalau melihat pertandingannya kira-kira kansnya besar nggak untuk tim kita untuk memenangkan kejuaraan? Kita harus ambil kesempatan ini pada pertandingan nanti malam itu karena kita tuan rumah. Okay. Kita harus fight dan kita harus memenangkan pertandingan. Berarti optimis ya? Saya selalu optimis dengan tim saya. Baiklah, Deltra Sidoarjo! Yeay! Dan Win, kalau tadi saya menghadiahi bagaimana upaya dari Melani untuk masuk mengaduk-aduk dari markas Deltra Sidoarjo, nggak fair kalau saya juga tidak mengajak Mitra Olahraga untuk melihat bagaimana Melani coba mengganggu para pemain dari PKT Bontang di bis pemain. Baiklah Mitra Olahraga, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana aksi dan juga persiapan dari tim tuan rumah. Dan sekarang ini lawannya, siapa yang kalau bukan PKT Bontang? Yeay! Bentar. Perjanjiannya bukan gitu. PKT itu dia. 1, 2, 3. PKT itu dia. Baiklah, sekarang kita langsung akan ngobrol-ngobrol seputar kans dan juga possibility untuk menang pada malam hari ini di pertandingan sangat ciamik banget bersama coach kita, Mas Danur. Apa kabar? Baik. Sehat, Mas? Baik. Dengar-dengar gosip-gosipnya nih, Mas Danur ini adalah coach yang paling cool. Benar gak sih? Kalau cool itu S. Hai, Mas Danur, nanti malam ini kansnya kalau boleh sedikit prediksi aja kira-kira kedudukannya berapa-berapa nih Mas? PKT bermain di Deltras untuk menang. Baik. Jadi kalau ditanya saya sebagai pelatih, tentunya kita ingin bisa memenangkan pertandingan. Amin. 1-0 cukup buat PKT. Yang penting menang, PKT! Itu dia! Dan sekarang ini berdiri dikit dong, ini dia nih kaptennya dari PKT. Siapa lagi kalau bukan Jabrik. Katanya anak Betawi, betah di wilayah. Kalau yang ini ampe ke Kalimantan Timur aja dulu ya kan. Oke, kamu sendiri percaya diri nggak bahwa malam hari ini PKT akan keluar sebagai juara? Pokoknya kita ya, semua teman-teman juga semua, kita harus bisa mencuri poin di sini. Sip, itu dia. Ada trik-trik khusus nggak? Ya enggak, pokoknya kita harus dapat poin di sini. Siap, itu dia. Sukses kalau gitu. Semoga menang PKT sekali lagi. Itu dia. Sekali lagi inilah Delta Mania di Stadion Gelora Deltra Sidoarjo. Pertandingan babak pertama akan segera dimulai tidak lama lagi. Yang memandu dari Stadion Gelora Deltra Sidoarjo. Claudio Proneto mencetak gol terbanyak dari Deltra Sidoarjo yang baru saja Anda lihat dengan nomor punggung 21. Wawan Widiantoro main sayap kiri dari kesebelasan PKT Bontang yang sebelumnya juga pernah memperkuat Persik Kediri ketika menjadi juara Liga Indonesia tahun 2006 lalu. Nur Alim yang memimpin rekan-rekannya di kubu PKT Bontang dengan nuansa hijau malam ini. Dan Deltra Sidoarjo dengan kostum merah putih, kostum home mereka di Liga Indonesia. Dan inilah susunan pemain yang diturunkan Jaya Hartono malam hari ini. Penjaga gawang Sumardi,
Ada Jose Vasquez sebagai kapten kesebelasan, Erlangga Sucipto dan Hilton Muraera di depan. Ya, saya melihat ini taktik standar 4-4-2 di mana tentu saja serangan akan lebih terfokuskan dari bagian sayap ya. Bagaimana Bakri Umarela nanti akan sangat penting. Fode Kamara terlihat berlari kecil sebelum memulai pertandingan di bawah pertama ini. Turun dengan nomor punggung 9, Fode Kamara akan ditempatkan di lini depan dari kesebelasan skuad Danur Window. Prediksi saya ini salah satu pertandingan yang paling enak untuk di nonton karena ada di tim Deltras Jose Sebastian sama Claudio Pornetro yang mereka udah kerja sama yang udah bikin sekitarnya 10 gol berdua. Pertandingan babak pertama seperti akan segera dimulai. Langsung dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo, big match Deltras menghadapi PKT Pontang di babak pertama. Claudio Pronetto, Jose Vasquez kapten kesebelasan, Wawan Widiantoro dijauhkan oleh Ardiansyah, Hilton Moreira, Putra Habibi kali ini coba direbut tadi oleh Claudio Pronetto. Andi Kapau mampu mencuri bola dan melepaskan umpan kepada Fode Kamara. Wawan Widiantoro melepaskan umpan jauh ke depan. Bermain dengan bola-bola panjang sementara ini. Menyerang dari sayap kanan, Bakri Umarela masuk ke kotak penalti. Berbahaya sebuah tendangan langsung. Masih bisa diblok dengan baik tadi oleh penjaga gawang Iswan Karim. Baik sekali penetrasi dari Bakri Umarela tadi. Kita melihat bagaimana inisiatif langsung menendang ini sebenarnya sangat baik. Terbukti menyulitkan kiper Karim pada saat itu. Dan kembali kita melihat serangan dibentuk dari sisi sayap. Claudio Pronetto mencetak 10 gol sampai dengan saat ini untuk Deltra Sidoarjo. Satu gol di putaran kedua ini. Menjadi top scorer sementara di Deltra Sidoarjo. Ricardo Silva tendangan penjuru pertama untuk PKT Bontang. Fode Kamara. Satu tekanan juga coba dilancarkan oleh PKT. Pelanggaran jelas dilakukan. Satria Ferry yang menjatuhkan Erlangga Sucipto. Satu pemain muda yang mulai mendapatkan kepercayaan lebih dari Jaya Hartono. Dan kini dalam kotak penalti, sebuah tendangan placing yang masih sangat lemah dari Claudio Pronetto. Sayang sekali itu peluang emas. Kita melihat bagaimana bebasnya Pronetto pada saat itu. Namun terlihat justru yang dipilih adalah placing daripada power. Sehingga dengan mudah bisa diantisipasi oleh kiper Karim. Andi Kapau gagal mengontrol bola dengan baik. Lemparan ke dalam. Dan kini sudah memasuki lapangan Hilton Moreira di sayap kanan pertahanan. Sebuah pergerakan individu yang sangat baik mengecoh Alberto langsung diarahkan ke gawang. Sedikit berada di atas Mr. Iswan Karim. Kalau memang dia mau bola sampai ke gawang, memang ide bagus. Tapi lebih bagus atau lebih enak, dia lempar ke pemain yang satu lagi. Sebuah tendangan percobaan yang dilakukan oleh Hilton Moreira dari sayap kiri. Lihat betapa berbahaya yang pemain yang satu ini. Ferry Satria. Maksudnya kepada Wawan Widiantoro. Ada Jose Vasquez. Sebuah tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Haryono. Tendangan spekulasi memang. Upaya keras dari Wawan Widiantoro untuk menghentikan laju Jose Vasquez di lini tengah. Pelanggaran dilakukan oleh Putra Habibi terhadap Claudio Pronetto. Claudio Pronetto dan Jose Vasquez yang akan mengambil tendangan bebas ini untuk Deltra Sidoarjo.
ada Ricardo Silva, Jose Vasquez langsung, Claudio Prometo, offside. Sangat terarah, namun pintar juga di sini lini belakang PKT yang langsung naik ke depan pada saat free kick tersebut diambil. Kita bisa melihat begini, tidak ada satupun pemain PKT yang bergerak ke belakang. Dalam gerakan lambat kali ini, Nur Alim. Ini yang pelanggaran nomor ketiga dari Halim. Baru 15 menit dia udah tiga kali kasih foul yang seharusnya nggak perlu karena masih jauh dari daerah bahaya. Danur Windo, pelatih yang menangani Persema Malang musim lalu, harus digantikan oleh Rohanda karena Persema Malang hampir saja terdegradasi ketika itu. Purwoko menjaga pergerakan dari dua pemain depan, langsung diarahkan ke gawang. Sebuah tendangan langsung dilepaskan oleh Ricardo da Silva. Ya, kita melihat memang peluang seperti ini sangat baik bagi para pemain Amerika Latin ya. Memang mereka memiliki teknik maupun skill tendangan yang baik apabila terjadi sebuah tendangan bebas ataupun tendangan pojok. Benar. Benar, kita lihat si Alberto yang tahun kemarin pernah dia main di Persikota. Dia memang kemampuan dia untuk daerah-daerah jauh sangat-sangat baik. Ya. Tendangan bebas kali ini untuk Deltra Sidoarjo. Hilton Moreira ditempel ketat oleh Nur Alim. Jose Vasquez kembali akan mengambil tendangan bebas ini. Iswan Karim berkonsentrasi di bawah Mister Gawang. Jose Vasquez menghadapi tendangan bebas untuk Deltra Sidoarjo. Tiga pemain yang masih mengatur tembok pertahanan. Dan suara Iswan Karim yang terlihat meminta Ricardo Silva bergerak ke kiri. Masih bisa dihalau tadi oleh Andi Kapau. Sayang sekali di sini tidak ada inisiatif untuk melakukan tendangan jarak jauh ya. Padahal bisa itu satu kuncinya yeah. daripada karena ini bermain udah jadi di setengah lapangan peran-peran keras, bisa satu jadi satu bola mati bisa jadi gol. Yeah. Lemparan ke dalam Putra Habibie yang melakukan untuk PKT Bontang. Josiah Seton dihalau tadi oleh Miftahul Huda. Lah pencetak dua gol kemenangan PKT Bontang atas Deltra Sidoarjo di pertemuan pertama. Melepaskan umpan dia ke tengah. Ada Wawan Widiantoro mencari ruang tembak. Ferry Satria. Ada Waluyo yang menghalau bola. Dan kini jatuh kembali di kaki pemain PKT. Pelanggaran dilakukan oleh Miftahul terhadap Wawan Widiantoro. Cukup memang, keras tampaknya. Memang tidak ada pilihan lain bagi Miftahul selain menjatuhkan Wawan karena posisi Wawan tadi sangat menguntungkan untuk memberikan umpan ke depan. Di sini kita melihat lagi bagaimana tebasan ke kaki kanan Wawan ya. Menurut saya seharusnya wasit dikasih kartu kuning. Pelanggaran berbahaya yang dilakukan di daerah berbahaya. Fode Kamara yang akan mengambil tendangan bebas untuk PKT Bontang tampaknya. Setelah Alberto da Silva yang melakukan di kesempatan pertama. Oh, kembali Alberto terlihat. Diarahkan kepada Josiah Seton dan Fode Kamara. Christian Martinez, clearance. Erlangga Sucipto. Terjadi dorongan tadi. Yang dilakukan oleh Jose Vasquez. Terhadap Ferry Satria, kapten kesebelasan Nur Alim. Meminta para pemain untuk sedikit tenang. Ferry Satria dan Hilton Moreira juga terlibat percekcokan di sana. Erlangga pun terlihat sepertinya kesulitan ya dalam melanjutkan permainan. Sebenarnya kalau dilihat ini bukan sebuah pelanggaran yang keras. Memang tidak disengaja. Vasquez. Jauh kepada Claudio Prometo. Balikan ke sayap kanan. Bakri Umarela dijatuhkan di garis dekat sekali dengan kotak penalti. Dan Vasquez menghadapi tendangan bebas untuk Deltra Sidoarjo. Masih membentur tembok pertahanan PKT Bontang.
tabrakan tadi dengan Erlangga Sucipto. Posisi jatuh yang tidak cukup baik bagi Nur Alim. Setelah melakukan lompatan yang sangat tinggi. Namun sayang sekali di depan umpannya tidak pernah akurat. Wow, pertandingan yang sangat keras sekali ini. Alberto melancarkan protes yang cukup keras dan membuat wasit Tisna mengeluarkan kartu kuning kedua untuk pemain-pemain PKT Bontang. Keputusan yang juga dipertanyakan oleh pemain-pemain PKT lainnya. Ferry Satria mencoba untuk menenangkan Andi Kapau, Alberto dan juga Ricardo. Keputusan yang tepat dari wasit. Karena kalau kita melihat hingga menit ke-36 ini sudah 15 ataupun 16 kali pelanggaran dilakukan oleh para pemain PKT Bontang ini. Kembali kita melihat tidak ada maksud dalam mengambil bola. Justru ada dorongan dari Silva. Vasquez kembali mengambil tendangan bebas. Claudio Brunetto diselamatkan dari oleh penjaga gawang Izwan Karim. Namun sebelumnya dua pemain Delta Sidoarjo dalam posisi offside. Sepertinya sangat bernafsu para pemain Sidoarjo ini dalam mencetak gol dengan sangat cepat ya. Sehingga dua kali sudah dalam posisi set piece, dua kali juga mereka sudah mengalami offside. Artinya mereka belum belajar dari kesalahan yang lalu. Pelatih Jaya Hartono sepertinya sangat kecewa. Terjadi peluang yang bagus. Dan kiri Claudio Brunetto. Refleksi yang sangat baik dari penjaga gawang Izwan Karim. Kembali menyelamatkan sebuah serangan yang dibangun oleh Delta Sidoarjo. Sebuah inisiatif yang sangat baik oleh Brunetto. Memang kedua kali ini adalah peluang emas bagi Brunetto. Posisi yang hampir sama, cuma jarak yang sedikit jauh. Namun tendangan yang sangat akurat dari Brunetto. Dan harus diberikan acungan jempol bagi kiper Izwan Karim ya. Tapi kelihatan kiper udah dari menit awal sampai sekarang konsentrasi dia sangat-sangat bagus. Sangat baik ya. Andi Kapau meminta Fode Kamara untuk segera meninggalkan sang wasit yang seperti akan melepaskan kartu kuning. Dan Christian Martinez memang terlihat memberikan sikutan tadi dengan tangan kirinya. Sebenarnya pemain Deltras harus lebih dingin. Kalau enggak bisa kehilangan pertandingan ini. Nur Ali mencoba meminta penjelasan kepada wasit. Pertandingan babak pertama yang berakhir dengan kedudukan 0-0. Delta Sidoarjo tuan rumah dan PKT Bontang sebagai tim tamu malam ini. Dua kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Tisna untuk Ricardo da Silva dan juga Alberto. 0-0 Delta Sidoarjo babak pertama. Untuk babak kedua, Delta Sidoarjo menghadapi PKT Bontang. Mudah-mudahan di babak kedua ini kita bisa lihat nonton dan lihat. Biarkan Hilda Moreira, Bakri Umarel terlepas di kotak penalti Bakri. Oh, sebuah umpan yang maksudnya diberikan kepada Erlangga Sucipto. Bisa dipotong oleh Alberto da Silva. Luar biasa yang Alberto lakukan seperti ini. Bola jatuh kembali di kaki pemain depan PKT Bontang. Pelanggaran kali dilakukan oleh Haryono terhadap Fode Kamara. Fode pemain yang sama sekali tidak bisa mengembangkan permainannya. Ya, pelanggaran yang sangat keras di sini yang dilakukan oleh Waluyo ya. Dan kalau kita melihat memang peran Wawan ini sangat baik terutama dalam menyusun serangan balik. Dan bebas Vasquez. Hilton Moreira di kotak penalti, sebuah tendangan dari Erlangga Sucipto. Hilton Moreira gagal memanfaatkan bola rebound. Pertama kali peluang oleh Erlangga kita melihat begitu baik yang melakukan first time shooting. Sehingga akhirnya Izwan Karim tidak bisa menahan bola tersebut dengan sempurna kita melihat. Namun sangat disayangkan ini adalah posisi bebas oleh Hilton. Dan bola justru melambung di atas tiang gawang. Umpan sempurna dari Seton dari sayap kanan. Dan kita melihat positioning Kamara kali ini sangat baik ya. Namun kembali di sana ada Waluyo ataupun Christian Martinez yang selalu menghadang. Sayang juga sih peluang seperti ini harus terjadi gol. Tapi konsentrasi di pemain belakang Deltas sangat-sangat bagus ya. Juga. Sumardi berkonsentrasi di bawah Mister Gawang. Bisa dibaca tadi arah bolanya oleh Jose Vasquez. Erlangga Sucipto kembali mendapatkan bola.
Claudio Proneto umpan tusukan kepada Hilson Moreira. Lebih cepat menjaga gawang Iswan Karim. Ia benar-benar tampil brilian malam ini. Sebelum mereka benar-benar siap. Dan Vasquez melakukannya. Tangkapan yang sempurna dari penjaga gawang. Keberanian yang luar biasa oleh Iswan Karim. Tutuk Widodo. Yang mendapatkan instruksi dari pelatih Danur Windo. Pemain yang akan diturunkan segera tampaknya. Untuk menambah ketajaman di lini depan PKT Bontang. Sebenarnya kalau secara taktis memang kita melihat penampilan PKT ini sungguh baik ya. Artinya mereka pintar dalam mengatur tempo permainan. Andika Pau masuk atau keluar digantikan oleh Tutuk Widodo nomor punggung 25. Satu pemain pengganti di kubu PKT Bontang. Claudio Proneto menjilang kepada Vasquez. Sebuah tendangan langsung dilepaskan oleh Miftahul Huda. Sama seperti di babak pertama, bola-bola mati, belum bisa berhasil. Melke Erlangga Sucipto. Kembali Melke PG. Sebuah tusukan di sana, Nur Alim. Claudio Proneto terjatuh di kotak penalti. Bola memang sudah dikuasai oleh penjaga gawang Iswan Karim. Sebelum terlihat upaya dari Nur Alim untuk menghentikan Claudio Proneto, tangan yang menyentuh dada dari Proneto berlari ke kanan, menjilang kepada Hilton Moreira. Oh, lihat pertandingan yang berangsur keras. Hilton Moreira mendapatkan kartu kuning. Sebuah reaksi yang terlalu berlebihan saya pikir. Harus sudah dapat kartu merah karena dia nggak bisa sentuh, dia nggak bisa ambil baju dari wasit. Pemain bola harus kita lebih fokus pada fair play. Komang Mariawan akan bersiap masuk sebelum terjadi keributan kembali antara Vode Kamara dan juga Jose Vasquez. Ada Walio pula yang meminta Vode untuk segera meninggalkan lapangan. Segera keluar. Jose Vasquez meminta Vode Kamara. Dan mereka kembali melakukannya. Ferry Satria, saya pikir akan mendapatkan kartu kuning. Melakukan sebuah pelanggaran terhadap Claudio Proneto. Pelanggaran untuk kesekian kalinya yang dilakukan oleh gelandang bertahan dari PKT Bontang. Di mana Deltras memiliki para pemain dengan skill teknik tinggi untuk mengirimkan umpan. Di sini kita melihat kembali foul dari belakang. Pelanggaran dari belakang yang sangat riskan, yang bisa berakibat kartu merah seharusnya. Dan kita bisa juga melihat luapan emosi Proneto pada saat itu. Dan bebas Vasquez! Tipis di atas Mister Gawang Iswan Karim. Tendang keras, drive yang mendatar. Tapi Iswan Karim, kalau memang bola sedikit turun, dia udah siap untuk ambil bola seperti itu. Memang dia di malam ini udah para pemain-pemain yang man of the match menurut aku. Di menit ke-81 babak kedua, Jose Vasquez arahkan ke kotak penalti. Iswan Karim kembali meninju bola keluar. Dan di sini kembali kita melihat suatu antisipasi yang berani ya kalau saya pikir di sini. Masih ditunggu untuk melanjutkan pertandingan ini. Bergerak lebih cepat dari Christian Martinez. Meninju bola. Kembali menjadi penyelamat daerah pertahanan dari PKT Bontang. Jaya Hartono tampak begitu gelisah. Menanti gol yang belum juga mampu dibuat oleh pemain-pemain depan yang diturunkan malam ini. Haryono. Kombinasi 1-2. Mendekati garis pertahanan. Melke PK. Dijatuhkan oleh Nur Alim. Akhirnya Melki memberikan kontribusi yang bagus. Di sini kita melihat bagaimana ya bisa merubah kecepatannya ya dengan tiba-tiba sehingga Nur Alim pun kebingungan dan tidak memiliki opsi lain sehingga membenturkan badannya kepada Melki dan wasit pun saya pikir cukup tegas dalam memimpin pertandingan ini dan kita melihat kembali sebuah posisi set piece yang sangat menguntungkan. Vasquez kembali yang akan mengambil tendangan bebas untuk Deltras Sidoarjo. 3 menit lebih pertandingan tersisa. Deltras mencoba untuk mencetak gol. Melky PK. Kembali harus bertarung, berjibaku menjaga gawang ini.
pertandingan kembali dilanjutkan. Christian Martin, Yerson Moreira! Gol yang fantastis! Gol yang memberikan kemenangan bagi Delta Sidoarjo malam ini tampaknya. Gol ke-25 Yerson Moreira di Liga Indonesia. Akhirnya sebuah gol yang ditunggu-tunggu lahir juga dari Yerson Moreira. Kita melihat sepanjang pertandingan ia begitu susah payah memperoleh peluang. Namun kali ini di menit-menit akhir, di menit-menit yang menentukan, justru sebuah gol dengan aksi akrobatik yang luar biasa tanpa melihat posisi penjaga gawang. Luar biasa, makanya si pelatih dari Deltras, dia nggak kasih untuk keluar Hilton, dia ditahan karena dia tahu mungkin di menit terakhir ada satu peluang yang bisa terjadi gol. Yang sayang ini para kiper PKT, dia udah 94 menit luar biasa, tapi di satu menit terakhir bisa jadi kalah tim dia. Bicycle kick yang sempurna dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Jose Vazquez. Mengarahkan bola ke sudut kanan tanpa mampu diraih oleh penjaga gawang Iswan Karim. Gol yang mengubah kedudukan sementara yang menjadi 1-0. Gol yang penting artinya bagi Delta Sidoarjo untuk meraih 3 angka malam ini. Gol yang sangat disesali oleh pemain-pemain PKT Bontang. Yerson Moreira, sang pencetak gol. Oh, sebuah pelanggaran keras tadi dilakukan. Pertandingan yang keras, dan kini Haryono masih menyentuh Nur Alim. Sekarunya wasit udah selesai pertandingan, ini udah menit 97. Makanya para pemain PKT juga frustrasi, mereka cuma mau jadi masalah, cuma mau pukul-pukul orang. Sebuah pergerakan yang tidak terduga dari Haryono melewati 2-3 pemain sebelum terkena kaki dari Nur Alim. Dan pencuri yang terakhir untuk Delta Sidoarjo. Menambah keunggulankah mereka? Mengulur waktu. Pertandingan yang benar-benar sangat dramatis. Inilah big match yang baru saja Anda saksikan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Delta Sidoarjo untuk ke-9 kalinya di stadion mereka. Kemenangan yang dicetak oleh Yerson Moreira di menit ke-94 babak kedua.